biasanya nanti ya sebentar ini abah lagi nginiin mata. Oh, nanti dulu tiput ya. Siapa? Oh, kemana sih Bella? Ini mah udah kan kemarin ini kayaknya di merah. Kemarin aku udah pakai merah, Shay. Iya lah. Jangan lupa gitu ya gitu. Oh, si Bella kemana? Bella Tongbes. Belum ya? Belum, ntar kalau udah dikabarin ya. Panggil ya. Iya, iya. Yoyoy. Kak, taruh di air dulu biar gak kering. Udah. Airnya kan enggak. Makasih ya Allah, aku sampai dipikirin. Coba dulu menghangat. Ya Allah. Siram. Endol, makasih. Jiwa mbak-mbak ya. Hai sayang. Heeh. Itu punya siapa? Jaketnya punya aku. Oke lah. Dingin cuy. Nih, lubangnya ini saya. Ayo mbak, masukin lubangnya. Oke. Kan kalau kita sebutin merek mbak. Apa nama tema malam hari ini? Kelihatan. Atribut apa? Didi Kempot gitu. Bukan atribut, kangen. Kangen Didi Kempot. Hai sayang. Dim Disma. Malam ini jangan lupa nonton ya di ya. Di Semarang Indosiar jam berapa? 20.30. Jam 20.30 nonton ya. Hah? Bajunya putih. Hitam, cari hitam kok. Itu tadi masih pasang gak kukunya? Udah buka ya? Udah aku buka, mana sih kuku-kuku? Yang hitam aja. Yang hitam ya? Cocokin sama itu ya. Iya pak, kukunya. Mana mas yang? Dia tutul pakai itu, tutul pakai spon. Aris Princess Knight Fitri Yudi Apipolo. Mau pasang sekarang? Iya. Suprapto, Suprapto Meli Karawang. Mau kemana kak? Aku di Indosiar lagi nyanyi sayang. Hari ini jam 8.30 acara Semarak Indosiar, kangen Didi Kempot namanya, temanya. Makasih Mas Indra. Ke softline dulu ya Wak. Kebalik kamu A. Wait, air deh. Air. Ya. Asyo. Siapa itu sih? Ya, buat kamu yang suka campur sari. Malam ini. Oh, pakai itu aja, pakai itu aja. Enggak perlu ini. Kebalik enggak? Enak enggak? Enak. Enak. Sip. Ya. Bagus. Senyum dong. Iya. Umurnya berapa sih? Aku umurnya 35 Desember kemarin ulang tahun. Aku lagi mau butuh kerja. Butuh kerja. Iya ya. Butuh kerja ya. Stasiun Balapan. Iya, malam ini pokoknya tentang Mas, tentang almarhum Om Didi Kempot. Jadi semuanya lagu-lagunya tentang Mas Didi Kempot. Buat arek Jawa Timuran aja lali nonton yo rek. Yo lur. Dinteni yo lur.
Falah Gomez, Jonggi, isi Kevin anjing emang. Eh? Siapa? Abis dia gak mau minta itunya, kamu minta sama emakmu, emakmu tuh perkosa, lu punya emak, ibu, gak kamu perkosa. Kamu berarti pengen, iya berarti berarti kamu gak lahir dari memek, tapi dari itu, dari teletabi, dari dubur. Makanya dia sembarangan ngomongnya. Itu. Iya kan, kalau orang kayak begitu kan. Iya, kalau gimana kita mau ngadepin orang-orang kesetanan kayak begitu pakai bahasa malaikat mah dia nggak bakalan tahu nyangkut. Makanya orang kayak begitu pakai bahasa setannya sekalian. Hai Malaysia, halo sayang. VDJ Mutia, Cahaya DP Lovers. Iya sayang. Sri Rayu, kenapa Sri Rayu manggil-manggil dokternya? Hah? Ada apa? Manggil-manggil dokternya kenapa? Wajah kakak gak ngebosenin? Iya dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah, karena hatiku selalu baik sama semua orang. Cile, mantap. Mana ya tadi yang ngatain itu? Gua lagi cari nih. Mana ya? Udah. Saya mana ya? Oh, udah ketutup nih lama. Iya banyak banget yang ngetik. Di atas apa di bawah tadi? Gak terlalu atas banget kan? Ada. Kami udah nyalain, udah pasang lensa. Takutnya dia tiba-tiba ini hilang. Kadang kayak gitu tuh buzzer-buzzer nggak jelas itu kadang apa namanya nggak buzzer. Kalau dulu kan buzzer untuk politik ya, ya kan, tapi kalau zaman sekarang buzzernya cari duit. Jadi mereka dibayar kadang buat ngetang-ngetain orang. Hai Malaysia, Cahaya DP Lovers. Oke, tunggu sebentar yuk. Sebentar ya, Bang. Ya. Oke, ya. Sekarang. Ya, biar cepet langsung makeup lanjutin. Apa itu sub? Yuk, gue di sini masa? Mana dia enggak? Aku lagi kata di biasanya. Enggak tahu Bu Maria, kesel aku. Oke, sip. Thank you. Eh pakai itunya apa, pakai maskernya? Tetap tunggu di sini, ambil masker, jangan naik dulu. Hai sayang, makasih Faradila, Faradil Ihsan, Abah Syair. Yuk pakai bahasa Madura kak ngomongnya. Terus sayang, pakai masker dulu. Oke, Tanjung Balai, Kalteng, halo kak ini Iri. Hai sayang, dari jauh. Mwah. Mau pakai ini dulu, mau pakai masker dulu. Siap, Mami. Kamu kurusan ya? Masa sih, Mami? Heeh, Caile. Enggak kurusan. Bentar dulu, ini Mami lagi live. Ya, oke. Okay. Garut. Mami, Dede. Yuk. Mami sini udah kurusan nih. Apa? Mau pamer. Kurang kecil enggak maskernya? Enggak. Yuk. Mami, nanti koreanya ada goyang Mami. Mami, Susi udah kurusan belum ya? Susi kurus banget. Beres. Gak pakai narkoba kan? Promo, nama IG-nya apa? Nama IG-nya Rizky Fazri 555. Ya. Ya, kamu udah operasi ya? Ini kok gelap loh? Oh, kenapa gak ada operasi sekali nih? Kok gelap loh? Masa, balikin. Oke, boleh. Cek video. End dulu aja ya. End dulu ya. Gelap loh. Iya, enggak. Oh. Gini okay. Dong. Kita stand line sampai pergi. Wait. Ini udah set ya. Stand line in 5, 4, 3, 2. Oh, tadi. Oh,
Persigo. Oh, hai. Ini ada Mami Dewi Persik loh. Salam kenal sama sebelah. Salam kenal. Digo. Digo enggak ya? Seneng enggak, Kak? Hai Riri. Oh, sampai. Oke, sebentar dulu udah aman ya. Iya, yuk. Jalan ya. Aman. Kok enggak ada di TV? Ada aman, nanti jam 9:30 aman, oke, Pak. Sekarang kita topnya Kak Dewi sama Kak Fitri. Indah Rahayu. Sewinto. Salsabila. Terus lalu sayang. Itu tapi kurus apa sih itu Susi. Kamu? Kamu Susi. Iya. Kurus ya? Mungkin karena pandemi kali ini. Pikiran kagak punya. Justru pandemi enggak tambah gemuk. Ya kan Mami di rumah banyak makanan, kita ngirit. Bisa anu. Ya, ya Allah, Mami. Saya paling live streaming doang, Bigo doang. Oh, oh gitu. Oh, emang dapat duit dari situ? Ih, banyak banget. Tapi ngapain main Bigo? Susi aja bulan kemarin saya. Tapi kan banyak yang jorok di situ saya. Kagak, itu kan kalau yang kontennya jorok, kalau kayak Mami daripada live Instagram. Kalau sih di situ tuh kan Mami udah dapat gaji sendiri. Enggak. Iya sih. Si Dadal, siapa tuh? Yang aku ditelepon sama Bigo untuk kerjasama, tapi iya, aku masih belum. Nah, kalau itu malah justru dari Bigo-nya langsung, Mami gajinya brand ambassador kan, kayak brand ambassador. Mungkin karena kerjasama, jadi kita dapat gaji kan setiap dari dolar kan. Enggak mau, ntar aja. Susi aja yang ofisi biasa 150 juta dapat. 150 juta per bulan. Per bulan. Dia tapi dari saweran. Kalau kita nyari, Mam, kalau Mami enggak, nanti dari Bigo sendiri. Kalau Mami harusnya setengah M. Pulang. Enggak, enggak mau ah. Setengah M sebulan. Lumayan, Mami. Tapi Mami mah udah lebih dari itu sih ya. Per episode aja udah. Iya, 500 juta mah kecil. Kecil banget ya. Mami paling enggak 4M, 5M. Kalau masih MM-an gua ambil, gua main, gua bego. Bigo, tapi kalau iya itu aja anak kecil ya. Kalau ratusan mah enggak mau. Iya, benar-benar juga sih. Iya kan? Tapi banyak sih di siapa anak-anak muda. Iya. Ya itu makan kecil-kecil dia uang segitu mah bagi kita gede banget. Kalian ngapain di situ nyanyi-nyanyi? Nyanyi aja. Konten nyanyi sama. Tapi teman-teman aku banyak di IG itu, banyak tuh sumpah. Iya, sayang apalagi kalau di Mami kan sampai ribuan kan. Ih. Iya, ini mereka suka temenin aku Fitri Wulan tuh. Dia ada si Ratu. Aku Ratu, guys. Iya, Anissa di Pillover ada Muksinaza. Nanti kalau Mami bisa beri ada segini jamet di TikTok juga dapat kan sayang katanya dapat tapi Mami nggak jangan pokoknya Mami orang Mami harus brand ambassador bukan kan? Mami tuh cuma ngeliatin di situ tiba-tiba ada yang ngasih tempe yang ini apaan iya, gitu iya. Ngeliat-ngeliat tapi nggak yang buat santai aja maksudnya buat sapa-sapa mereka iya kalau Bigo kalau Mami ditawarin terus MMM ambil aja lah kalau Bigo MMM ya oke okay, gitu tapi kalau ratusan jangan. Iya, Mami itu kelasnya udah beda. Itu mah Ratu. Ratu bagus kok. Ratu tapi nyanyi-nyanyi juga di sana. Nyanyi. Nyanyi gimana? Dia nyanyi dangdut semintanya. Kalau misalkan di YouTube, ada yang request ya, gitu. Mbak, kamu pakai baju penyanyi dangdut? Enggak lah, biasa aja di rumah kayak kita ya santai, tapi kalau mau cantik ya enggak masalah. Oh, gitu. Iya, kalau lagi aku bersih-bersih aku juga kadang live gitu, mau cuci piring, mau apa. Lagi pandemi gini sendiri, ya. Iya, Mama. Untuk kegiatannya. Mau ngandelin siapa? Suami aja kagak punya, ya kan? Paling-paling nanti Mam, itu trio ngabak biar jadi kayak trio macan, mau buat panggil ke Iya, 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 iya. Ya. Dari kemarin kan ini. Kemarin tuh aku ada yang naik loh sama Susi. Di TikTok-nya sampai 2,5M. Di TikTok kamu? Iya, di TikTok aku. Lihat TikTok-nya kan Ratu Santika 21. Ayo aku cari. Itu nyanyi yang dia tak tampan tapi pakainya bahasa ngapak. Oh, oke. Okay. Ya lucu-lucuan lah, Mam, supaya ya, paling enggak naik dulu. Iya, 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 iya. Di pagi-pagi ambiar ya. Iya, ya, oke. Okay. Makasih, ya, kurus lo sekarang bagus, jangan gemuk-gemuk lagi nggak bagus. Biar awet muda. Siap. Ya nanti aku kurusin. Iya kurusin lagi lah lebih bagus. Hai Anita Putri, hai. Bu Fitri, Bu Fitkar tuh. Halo, aku hari ini jadi dosen dulu. Hari ini nonton di mana? Pagi. Oh pagi-pagi ambiar, maaf. Ya Allah. Langsung dari lidi. Oh iya. Maaf ya, maaf. It's okay, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iting. Pagi-pagi ambiar besok pagi. Nonton acara besok libur. Hari ini di Indonesia ya. Salam ya. Aku salam aneh.
jam 8 oh setengah 9. Jangan marah-marah, say. Enggak dong. Kita kan tetangga, marah ya. Jam berapa, sayang? Setengah 9. Semarang. 20.40. Salah sebut pagi-pagi ambiar deh. Bicara di. Lu pada bangun nonton pagi-pagi ambiar sama. Kita pulang setengah satu, ah. Ya enggak apa-apa kalau pegawai enggak boleh bangun. Bos-bos sudah bangun jam pagi. Oh, nontonin ya. Ini ya, Bang, ngintilin. Kita mau bangun. Kalau itu kita konser ambiar aja. Kalau yang ambiar yang lain kita belum bangun. 3 2 1. Ya sayang, masa gak ada suara nih? Oh, yang maju. Kembangan. Masker. Musafir Nur Laila Umur 53. Sewu kuda Uwetami Garti Sewati Tata Kondi Nari Kabe Foto Langgeri.
Oke lah. Terus? Iya. Oh, ayo dong, aku minta yang pertamanya, yuk, takut salah masuknya. Tadi kan, kok salah lebu? Kasihan mereka, jangan lupa nonton ya nanti ya. Mila, Kusmila, nyanyi lagu Zombie. Iya, Raditya, Safwan, Sri, Yantimu, Manalu, Cahyo, Satra, Satri Dwi, 9212.abi, Gloria, Ma, Intindon, Nadia, Weni, Lestari, Suciwi, udah aku jawab semua ya. Fruktu, Soal, Faris, Big Her, Rins, Putra. Terima kasih. Tarik ses. Oh, semongko tuh lagi ini pada latihan. Anita jam berapa ya tayang tadi? 8:30. Jangan lupa nonton ya. Cak 3567 Iting juga. Dodo underscore do Naya. Hari ini malam mingguan sama aku ya. Temani aku untuk bermalam minggu. Kalian malam minggu di mana? Ngapain aja? Pipik Bambang. Kak Lesti ajak dong kak. Jadwalnya belum ya kali ya sayang. Nanti kan kalau ngejuri pasti ada Lesti juga. Hiski, saya pantau dari Tegal. Woy, makasih. Sumiati, Mulam. Oke, boleh diulang dulu lagunya? Oke, standby ya, standby materi, standby KDB. Kosokan wak, yes. 5, 4, 3, 2, play. Abgar, ke Aceh sekali napa. Ya insya Allah ya, nanti kalau udah pandemi hilang. Iting, Rizky Adi, Rizky, boleh sayang, Muskan, Asana, Panditia, Denis, ini masih dulu kan, langsung gue. Ada partnya nanti bagian yang lain, ada yang di support, ada yang dibersihin, ada yang kosongnya.
jadinya dia berarti Neng. Nah, baru kamu ambil. Kan ada nama gue di situ. Wahyudi, Deyah DP. Oh, kamu tinggali jangan tawain gue. Nyobong ngecup hir. Zaman di sini turun osong sah. Abiga dong dibangun. Andoku muncuku ando naruh. Taruhnya ulah timur. Tolanganku motor cilik sokong lempung. Azimaleni. Bis bulu bis kuntul manis. Ringkasan esak iki wis. Bis bulu bis kuntul manis. Reski Rinal, iya, Mangito, Agil Benta, jangan lupa makan malam. Mas, mau lagu suruh lagu Jawa. Iki cerita zaman semono, podo coyono, moga potongo. Iki cerita soko wong tua. Sungsel, halo. Yang di DP Lovers, Anissa Sapudo, Sting, Messi, jangan lupa nonton ya. Harga mic-nya berapa? Hampir 500 juta. Oh. Umi do kalsung. Cicil apa cash lo? Cash dong, say. Cash. No cicil. YouTube Cika Jayen Sindita keesokan waktu dikali nyemplungan gedung Hill jaman disin turun usung sapo andoku nuncukup ando sarung tora Marbel Palembang, Kris, Raisha, yang satu apa? Devina, mana? Bontang, way jauh lo. Mana sih? Kau mana gak ada kan? Palembang kau kali lolos cinta jangan aku dikudang sok yang ketika di dokter kau kali lolos padahal cinta bulan bener orang wis gede aku disuntik ke pak dokter. Aminah Bintang Majalengka Indramayu Obat Cilegon Malaysia Om Anto Helda Tia Tia Makassar Umaria ada? Udah? Udah ya? Udah, thank you. Umaria ada kan? Ada bubas nggak? Belum datang. Kita ada Ardi Dudus ya. Cirebon Pekalongan, wis tak sopo kabar ya. Ih gitu ya. Ih kemarin aku, ya Allah. Masa sih kemarin aku dateng, bubas tidak ada. Banyak kerjaan saya. Sehat ya? Dilihat dong, ini bubas aku dateng sayang. Halo, ih dia persik keren, bukan main. Dia mah udah nggak sayang sama aku lagi kayaknya deh. Nggak mungkin, itu bohong.
Di mana sih Bu? Dari kemarin aku ada tapi Bu Maria enggak ada. Emang mau mundur lagi? Apanya? Mau juri. Salam dari Kuningan, Wonosobo. Ayo Bu. Oh, iya, iya. Ayo Bu. Ayo ikut sini. Mana itu bos kita, Sai. Iya, itu Bu bos kita di sini, Sai. Bu. Bu Maria. Oh, aku kena corona, Bu. Bagus. Tuh. Bagus. Berarti lo kuat. Bu emang punya Instagram? Punya. Baru. Ih, mana? Aku enggak cuma kan gua tidak terlalu sering bermain. Aku pikir itu siapa, gue. Kemarin itu kan. Itu gue. Itu Maria beneran. 05. Iya, yeah. Aku follow ya. Iya, iya, iya. Bener ya. Aku takut bohong. Iya, Dewi Persik. Bu Maria tadi dadakan. Iya, beli. Aneh. Ini pengajuan di Instagram. Cika. Iya, itu disuruh iya. Iya dong. Aduh. Iya, sayangku, Bu Bos. Ya ampun. Saprol Gondes, Papua. Sekarang banyak di Nusiar. Tuh kan, tuh. Ya ini bos aku sayang. Itu Abby, panggilan kasih sayang Abby. Udah kering enggak dong? Namanya Febri kan, jadi dipanggilnya Abby. Ya itu memang IG-nya Shay. Mami DP follow IG aku dong katanya. Tuh. Mana ada Bu Bos begini lihat. Lihat mana ada Bu Bos begini tuh. Bu Bos mijitin karyawan. Mana ada Bu Bos? Mana ada Bu Bos mijitin karyawan lihat. Iya, cuman satu ini satu-satunya ini. Coba. Ada barang antik. Ya Allah. Bu bosku yang dari kemarin aku sedih pas ulang tahun enggak datang. Pas aku lagi pas kemarin malam Minggu enggak ada. Bukan. Ulang tahun. Bukan. Wih, Bu Maria yang ulang tahun. Oh, iya, gua ulang tahun. Oh, kan kemarin enggak ini. Sebelah burus cantik. Kan tuh kan udah datang dia, Shay. Bagaimana? Hari ini datang. Bu. Tujuh hari anak. Mbak Dewi apa sayang? Kalimantan Banjarmasin. Rizky Arif Sanjaya, Vita Purba. S Garut. Bu, anak-anak itu kurusan sekarang semua. Anak-anak. Itu siapa namanya? Siapa? Si ngapa? Ngapa kurus semua? Oh, ngapa kurus ya? Banyak masalah. Oh ya ampun. Si itu si Bejo, siapa namanya? Pijo. Pijo sama si Ratu kurus. Pijo, Ratu kurus. Aku bilang kenapa kalian kurus? Karena enggak makan nasi malam apalah gitu katanya. Baguslah. Iya benar. Karena baju repot kan gue. Iya benar, benar. Jangan gemuk-gemuk nanti kelihatan kayak tante-tante. Ember mama. Madura hadir, iya sayang, Sulawesi Barat, iya itu Bu Bos aku. Dia mah bukan cantik, ganteng. Ya Jawa Tengah, halo. Jawa Tengah. Tuh Jawa Tengah, mana Palembang. Ini pokoknya aku kirim masih belum jadi yang itu ya. Iya. Lagi dibikin. Kan custom, kan custom Bu. Oh custom. Yes. Namanya siapa? Abby. Bos mami lucu katanya. Emang benar. Jangan salah ya, Shay, harus disiplin kalau sama bos aku satu itu. Benar. Ya disiplin. Nah, kalau karyawan atau artisnya pinter, bosnya aku tuh seneng banget. Tapi kalau misalkan ini, langsung deh kayak Dewi Persik. Kayak Dewi Persik lagi apa? Lagi kumat. Bu buka dong Bu itunya Bu maskernya Bu mau lihat oh, dikit ya tuh. Tuh, ganteng kan Shay? Lagi butek. Lagi dikecapean dia terpesona, aku terpesona tanya, "Enggak Shay, enggak suka kamu Shay," dia Shay. Lu yang ngomongnya? Cowok Bu ngomong gitu. Ngomongnya itu lo. Kayak pembunuhan ini karakter ya, lu langsung ya pembunuhan karakter gue. Enggak dong, kan Bu Bos kan kesayangan Eke. Dia cuma milikku seorang, Shay. Angga mau dikemanain. Enggak apa-apa, ini bahan serep katanya sih. Goblok. Tuh. Jahat dari Persi. Enggak ada takut-takutnya emang. Hancur. Tapi itu yang bikin hidup. Iya ya Bu ya, harus semangat ya Bu. Betul, harus semangat. Dwi Lestari. Walaupun keadaan lagi rempong. Ember, tadi aku nyanyi, masa sih? Iting terpesona sama Bu Maria tanya, iya dong.
coba tes. Alumni Berdikari 2003 hadir bak bro. Halo. Sayang. Bu. Aku tambah kurus apa? Iya, lu kurusan ya? Iya, capek. Hari ini aku lelah sekali. Lu tiap hari tuh apa sih ngapain aja sih? Hah? Cari duit, Bu. Cari duit, Bu. Offer belum ada. Satu. Kan lu on air sih ya pagi-pagi tewas ya. Iya, Bu. Kan itu udah kayak gua lihat ya Allah pakai baju SMA. Ya, Miss deh. Cantik enggak aku? Semua. Dia lagi malas nih pakai baju SMA kayaknya lagi busuk deh. Asal sekarang gila rambutnya ya Allah. Ebi sabar, ini ujian. Kak aku bilang, king, bos kita gini lagi nonton king. Itu Eke pas baca udah selesai syuting tahu gitu kan aku langsung sebut itu Bu Maria, ayo sayangku lagi nonton ya pas. Bikin kesel orang lo ya. Iya betul. Nah. Sar, lo lah juri-juri gue cakep-cakepin di Indonesia jadi juri kenapa jadi orang gila lo di trans gue bilang. Sar, Bu. Ini Bu nyari duit. Ya enggak gitu amat juga nyari duit lo orang gila. Dandanan lo. Udah dikepang-kepang ya, Bu ya. Aduh, parah. Satu lagi Karen Delano. Sama juga. Si nenek. Aku panggilnya nenek sama dia. Ya ampun. Terus lalu gimana dong? Gimana kayaknya lo lagi malas deh waktu baju SMA ya? Aku hari ini aku lagi nggak enak banget lagi sampai ngamut ya. Tadi aku tidur, terus aku dibangunin. Tahu tidurnya ya? Subuh tadi. Bandung. Tadi on air juga sih. Tadi aku ini apa ada iniin apa baru orang aku tolak-tolakin acara apa itu acara lapor Pak. On air. Acara lapor Pak. Aduh. Ibu live. Tapi kan memang capek, Mbak, memang lagi sakit, badannya lagi lelah gitu. Kalau aku enggak lelah, aku pas siapa enggak mau duit kan, Bu? Iya. Enggak mau takut sakit lagi hati gitu. Jangan diforsir, tewas enggak. Iya. Ya sayang Rara, Rifa, Komarudin, kita soalnya alumni Covid, Shay. Oh, bukan lagi. Beda loh kan tenaganya. Langsung turun ya? Iya kan, Bu? Emang sih. Tapi Eke kemarin udah main besi lagi, Bu. Aku udah minum, minum telur. Tapi udah main pul-pul lagi kan? Iya. Aku makan telur mentah. Hah? Buset? Iya, ayam kampung. Kenapa gak boleh, Wi, makan telur mentah? Tapi aku bikin kuat, aku minum itu, Bu. Tapi ya kalau telurnya bagus sih, gak apa-apa. Organik, Kak. Anggap serem sih sekarang. Kenapa malam minggu kemarin gak datang? Ya, dia kapan tahu. Pantas rezekinya bagus, sayang sama orang tua, ya kan? Kalau kayak gitu, gue tuh kan dia tuh selalu kayak anak kecil kan maunya, ini. Tapi emang benar, kalau udah berumur emang kayak gitu. Iya. Hai sayang, dokter Harta Jambi. Orang gue terus sama dia. Jangan lupa ya. Anak kecil. Iya. Susah. Iya itu bos aku sayang. Ya gimana ya? Bos aku itu sayang soalnya aku anaknya pintar, Caile. Ya ampun. Jangan gitu dong, Bur. Enggak tabah. Kok katanya bosnya ini deket banget sama Mami DP. Itu emang ibunya anak. Ibunya anak. Itu mah pacar Eke, Say. Tua banget sama gue ya. Jangan dong, itu kalau itu ibunya seluruh karyawan Indosiar ya. Lihat. Dia pacar gelapku, saya namanya Maria Mercedes. Oh, Akbar. Au. Reputasi turun nih, Mela. di Indosiar. Ya, jarang. Bukan lagi. Salamin, nanti disalamin ya. Salam balik deh. Salam balik pokoknya. Dari santero jagat. Ya ampun. Terus Ewi, hai terus Wi. Iting, ho-oh. Janef.tu, Janef, apa kabar? Bu. Lu udah makan nih? Udah, enggak mau makan malam. Enggak mau. Terima kasih Mela dari Lampung 376 Desi manusia _ lemak enggak. Bu, Eko kemarin habis diserang akun-akun bodong, Bu. Banyak banget udah itu ngatain Eko macam-macam, ngatain Eko lonte, ngatain Eko goblok, bodoh, terus ngatain Eko pokoknya segala macamnya. Frustrasinya apa? Ya
terima kasih loh ya gitu loh. Jadi yang masalah dokter yang ada namanya dokter ini gitu yang lagi rame itu kemarin gitu sama. Cuman Eke sih sebenarnya nggak mau ikut masalah itu karena mau nggak mau Eke terjun di sana karena ada foto Eke bu di kontennya doi gitu loh. Dia udah minta maaf, udah akhirnya mau nggak mau Eke belajar dong, belajar dari kode etik tentang kedokteran mau nggak mau Eke sampai tentang undang-undang BPOM mau nggak mau Eke belajar tuh di situ apa gitu. Akhirnya kan wah ini daripada sampai salah edukasinya benar tapi cara penyampaiannya kalau kita menghujat atau menjatuhkan kan nggak bagus dong. Kan Eke kan juga punya kakak cowok juga dokter kan. Nah aku rasa wah ini kayaknya nggak bener nih kalau kayak begini ini bisa ngejatuhin bisnisnya orang gitu kan. Jadi aku ya cari sumber ke semua dokter gitu. Wah dihajar mati-matian di situ. Blok-blok banyak banget itu pun udah beberapa yang aku blok-blok. Ya kalau nggak diblok udah ya ampun nongol-nongol iya. Sampai bahkan ngomongin tentang almarhumah Mbak Julia Perez, terus kemudian sampai ngomongin orang-orang yang pernah berantem sama Eke lah pokoknya bu. Semua dibahas tuh sama akun-akun bodong gak jelas itu. Terus sampai nge-DM-DM. Sampai nge-DM-nge-DM ngatain Eke bahasa-bahasa binatang gitu, udah lonte anjing gitu segala macamnya. Lu tuh bisa apa, lu tuh bukan dokter, bla 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 gitu-gitu. Berani loh mereka. Gila ya, oh mami banyak DM. Makanya aku waktu itu marah bukan apa karena wah ini orang bener-bener nih gitu kan. Kalau misalkan cuma sekedar komen sih nggak apa-apa kan bu. Ini sampai di DM cepet tapi bedanya kalau aku sama Kartika mungkin kalau Kartika Putri itu mungkin dia di offin komen gitu. Kalau aku kan gue hajar aja gue jawabin orang-orang itu gitu. Kalau Eke kan agak giling juga bu gitu. Jiwa ya. Eke. Waduh, Eke katanya pas lagi live mau lihat memetnya dong aku langsung giniin, Bu. Ya, dasar anjing lu aku langsung gituin keluar, Bu. Pas lagi live tuh, Bu, bodo amat gue bilang gue juga manusia biasa lu gituin gue. Terus lagi gitu-gitu sih masa dijawabin deh. Enggak. Maunya sih nggak gitu. Penting. Ini kan bikin capek emosi. Dan lucunya itu enggak ada follower, Bu. Oh, akun bodoh. Kayak buzzer gitu, kayak jadi nggak ada ininya. Terus kalau pun giliran Eke ada followernya, paling orang-orang yang di daerah yang pakai filter-filter foto-foto yang cuma ada 16 atau 10 foto kayak gitu-gitu. Ya. Akun-akun kepo ya. Akun-akun bayaran or kepo bisa jadi. Tapi percaya nggak sih kalau kita diomongin berarti kita diperhitungkan, berarti kita eksis. Itu yang harus ada di benak kita sebetulnya. Kalau kita diomongin orang berarti kita diperhitungkan, berarti kita eksis di situ. Jadi tidak perlu takut untuk kita harus menghujat lagi. Iya. Tapi kan ini masalah edukasi ya Bu. Kalau masalah edukasi menurut aku harus mencari informasi yang valid kan. Dan sumber itu kan bukan hanya satu sumber kan. Misalkan satu dokter, aku mungkin cari dokter-dokter yang lain untuk mendapatkan jawaban yang valid gitu kan. Ternyata dari dokter ini dan dokter ini jawabannya sama. Berarti yang ini beda 5 banding 1. Berarti tandanya yang harus introspeksi diri kan berarti yang 1. Benar enggak, Bu? Logikanya ya kan? Tapi kalau misalnya ada bahasa-bahasa yang tidak mengenakan tidak perlu jawab. Kalau lu hanya mengedukasi mereka enggak apa-apa, tapi kalau ada bahasa yang udah tidak masuk ke dalam privasi lu menurut gua ya enggak usah perlu dijawab. Karena menurut gue itu membuat kita otak kita capek. Iya. 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 Gak worth it. Orang gitu. Negatif. Gak worth it. Gak layak. Kadang saking keselnya aku pin aja bu yang habis ngetain Eke itu. Kan anak gue nggak boleh disentil. Dia. Kalau disentil kumah. Anak gue. Jadi soalnya masih muda. Iya benar. Lagi. Kalau udah kan mungkin menuju ke 40-an something mungkin dia nggak ini lagi. Iya, harusnya bismillah ya. Soalnya kan aku enggak ketemu sama Ebi berapa hari. Oh. Ribut, berisik dia nanyain lo. Capek gue waktu lo ulang tahun. Udah dia sih kasih tahu orang. Bu Marianya off. Ketemu orang lagi. Bu Maria mana? Off nih. Tapi lagi Bu Maria mana? Off. Tapi Bu ya, orang-orang ini kalau ada Bu Maria sama aku tuh semua perhatian. Tapi kalau enggak ada Bu Maria, enggak ada boro-boro ngasih aku apa namanya jahe
minuman kemarin tuh lo yang itu kan dingin banget tuh lo. Enak tuh ya. Kan selalu aku yang minta tolong dong. Kalau nggak ada Bu Maria, kenapa sih kalian nggak care? Biasanya dikasih jahe, aku bilang. Kalau ada Bu Maria kan repot. Semuanya kan repot, semuanya kan. Bukan lagi. Macannya datang. Ini kurang ini. Preman MTek. Oh, bukan. Tadi datang langsung. Minuman udah ada. Eh, kedatang Bu Maria ada? Katanya nanti datang. Oke. Kata siapa? Katanya anak-anak itu tadi cewek. Oh iya. Anak-anak. Yang tanda tangan, bawa tanda tangan. Bu Maria datang enggak? Oh iya datang. Oh, iya. Soalnya gue suruh beli makanan. Gue mau makan ya di Studio 5. Jadi mereka tahu gue datang. Kalau gue kepesan makanan, mereka enggak tahu gue datang. Aku tapi bilang sama Aka, kalau Bu Maria enggak datang, Mau utap 5 lagi malaknya. Ya ampun. Galing. Ngambek ya Dewi Persik. Tapi gue ngeliat dia masking, gue tuh ketawa-tawa loh. Setiap gue nonton Trans. Ya Allah, ini anak dua, kagak ada matinya gue. Parah nih makanannya, apa sih makanannya tuh apa? Pagi-pagi Eka subuh-subuh, udah bangun. Subuh-subuh 4:30 udah bangun, terus udah gitu langsung persiapan, langsung berangkat ke sana, ke Trans TV. Habis itu ya udah briefing itu, kita kalau udah briefing sampai kadang Eka tidur, si satunya tidur, itu ngomong apa sih, bodo amat udah. Jadi di situ kita enggak tahu. Jadi yang belajar cuma siapa satu doang, Rian Ibram. Ya, si Rian emang yang ngelit dia. Yang fokus dia tuh ngelit, yang coba, lari mana-mana. Coba kalau kita suruh ngelit, hah? Ngomong apa emang tadi gitu. Rian sih yang ngelurusin dia tuh. Bener, Bu. Dia tugasnya ngelurusin. Coba kalau enggak ada dia udah hancur semua. Ngawur-awuran. Ngawur-awuran banget. Kita enggak ada yang fokus, ya ampun. Kita taunya udah musik goyang aja. Apalagi si Nasa. Aku bilang ini King, bukannya tambah kurus ya, gitu, tambah gede dia. Si King. Iya, kenapa ya? Gimana mau? Gimana mau kurus? Bukan kita makan terus kan supaya kan takut sakit. Iya, karena capek ya. Takutnya. Satria. Deusik 04 Rizky Adi Rizky, mami aku kapan ikut nyanyi ah? Ya sayang. Oh ikut aja di ini di Star Maker. Kamu ikutan nyanyi, nanti kalau bagus suara kamu, kamu bisa nyanyi bersama juri di panggung Lida. Kamu ya gini. Lihat ya kan Bu? Star Maker ya. Star Maker di video atau di mana? Iya, dia karaoke bareng bersama, terus kemudian di video. Nanti di situ kalian kalau misalkan menang bisa nyanyi tiga pemenang bisa masuk ke panggung Lida. Entah itu kamu duet sama jurinya nanti katanya. Kata siapa? Kata Star Maker. Oh, iya katanya. Enggak belum connect di aku sih. Habisnya jurinya dia, Judika. Sama siapa gitu? Belum konek ke aku sih. Belum. Belum konek ke Lida. Udah rame Bu yang pakai itu nyanyi, orang-orang nyanyi di Star Maker. Maker. Oh iya? Mm-mm. Kok belum masuk ke aku sih? Aku belum dapat order tuh. Loh, kok? Biasa dari programming ya. Kak Dewi kapan aktif di Star Maker? Ada Sally, sekarang ada. Coba lihat deh. Ya. Iya, Wandi Luwu, kakak konser jam berapa? Jam 8:30, jangan lupa nonton ya. Nonton sampai habis ya sayang. Nanda Gunung Kupang. Atina Sari. Haidar Saputra, Ani Agustina. Kemarin 13 ya lu. Mami ada. Wih, acara apa sama lu? Kemarin. Apa tentang apa temanya? Aduh, kemarin aku sih gue lupa deh. Bagus dong. Itu kemarin bagus. Nanti Bapak salah satu. Desi Salsa. Apa Bu? Bukan salah satu. Oh iya, Dewa tuh 11 koma berapa tuh Dewa? Dewa ya. Padi tuh lo lagi bagus. Tadi ya. Padi ntar deh yang masukin. Itu kan Mas Fadli. Fadli. Sama Mas Piu. Iya. Itu lagi ya. Kan lagu yang lagi itu booming Bu. Iya. Apa? Kasih sampai. Cinta tanpa batas. Au. Cinta punya Padi. Iya. Oh. Apa sih yang pokoknya baru ya, yang baru ya. Yang dipakai buat sinetron gua enggak salah. Iya. Baru ya. Iya.
Banda, Pak. Cirebon, halo sayang. Mami nanti tampil berapa kali? 3 kali, jangan lupa nonton ya sayang. Ada Cirebon, ada Alfi, ya itu bos aku namanya Ibu Maria. Instagramnya apa? Maria Febriani 05. Maria Febriani 05 itu asli sayang. Tapi katanya jarang main IG. Ya sedih. Jangan sedih. Cinta tanpa batas, iya itu benar. Cinta tanpa batas, embur. Cinta tanpa batas, Bu. Indramayu Barat hadir. Sandia Priandi 751. Rizky Khairul. Almeria DP Lovers. Fadilah. Kak Dewi Lida kapan live? Kapan sih? Iya. Buat orang jadi tunggu aja. Tunggu aja promonya sayang. Tuh katanya kata bos aku tunggu aja promonya. Nonton Indosiar terus dong. Pokoknya nonton Indosiar terus ya untuk dangdut-dangdut di sini ya. Lihat ya. Nyanyi lagu tanpa batas dong. Iya nanti kita nyanyi ya sayang Atina. Cak. Adik. Bu. Tadi aku udah dipakein shading ya, Bah? Udah. Ya, iya aku lagi panas dalam loh, Bu. Pakai itu dong. Enggak, pakai itu apa? Enggak pakai apa? Pakai apa? Tabah biasanya, Bah, panas dalam. Au. Lo kan banyak obatnya. Abotil. Abotil. Situ Bondo hadir. Yes, Situ Bondo. Iting, Mami ada penonton enggak? Enggak ada penonton sayang. Jadi kalau masuk di studio semua harus swab. Terus kemudian kalau masuk studio itu enggak boleh orang umum. Jadi untuk untuk artisnya aja itu dijatah. Jadi misalkan bagian hairdo, bagian make up sama asisten. Jadi enggak boleh lebih daripada itu. Bukan Mami pelit sayang Iting, karena memang orang umum yang tidak berkepentingan itu tidak boleh masuk sayang. Harus PCR dulu. Sayang. Gitu. Jadi kalian nonton di rumah ya. Khairunisa, Sarah Lutfi, Noval Fauzan, Mami Jember hadir. Iya, yang ada di Jember mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Lagi banjir ya. Gigi Putih, aku ke dokter, say. Jadi setiap 6 bulan sekali aku selalu dibersihin giginya, karang-karangnya itu dibersihin. Terus kemudian dicek karena memang kebetulan aku kan pakai crown. Jadi ini gigi asli cuma dikasih crown. Jadi enggak boleh makan yang keras-keras, makannya yang lembut-lembut gitu. Mereka kadang suka tanya, Bu, Eke pakai apa? Ini ngapain gitu. Terus Safa Kalimantan hadir, Yulis. Siapa yang kangen sama Mas Didi Kempot malam ini jangan lupa nonton ya. Jam 8.30. Iting sehat terus ya sayang. Suka banget sama alisnya. Makasih Yanti. Ini asli sayang. Asli cuma dikasih maskara aja. Jadi supaya ngaceng bulunya. Aduh. Bahasanya itu. Biar kayak anggora. Iya biar kayak anggora. Kalau ngaceng tuh bahasa Jawa, Bu. Jawa Timur, Bu. Maafin ya. Gen Bagong, Bali dong, sapa Bali. Asisku 24, yes. Iting terus, Iting gak capek ngetik sayangku. Iting selalu setia loh. Gak di ini, gak di komen, gak di live. Pak Guru Mameto, terima kasih. Ketebelan, Mbak. Masa ketebelan? Kayak gini ketebelan terus aslinya ini loh. Ini aku enggak pakai foundation loh, pakai bedak aja, compact. Gimana kalau aku pakai foundation? Ketebelan ya karena memang bulunya banyak. Ya kan, Bu? Betul. Bulunya banyak. Ini udah dicukur-cukurin, ini kumis udah enggak ada dicukur, udah say. Subang hadir. Yes, lagi di mana di Indosiar sayang. Cici Fauzia, waalaikumsalam. Eddy.bang. Ermin Tadaya, Nias. Tebal kali make up-nya. Masa sih segini tebal terus ke tipisnya semana? Ini untuk kebutuhan kamera. Ini untuk kebutuhan kamera, sayang. Hari-hari kan enggak pernah dendong. Kalau hari-hari kan enggak pernah dendong. Gitu. Tebal itu kalau pakai foundation, kalau pakai BB cream itu malah tipis, bagus seperti saya gitu. Dan pakai foundation bedak apa namanya, Bah? Wake. Ya, itulah.
Nur Hayati Lumajang, halo Batam, Surabaya, apa sih itu bu? Apa? Apa sih itu? Ini theme songnya Ramadan. Aku lagi dengerin buat dipotong. Oh, emang Ramadan ada lidah bu? Ada, tembus tuh Ramadan. Ramadan? Iya. Ya kan lidah kan habis setengah sini, on air jam. Maksudnya tetap tetap lomba ya, gitu? On air, iya. Enggak, maksudnya dia di rumah aja atau? Enggak, biasa. Oh ya? Iya, tembus. Kayak biasa. Ah, serius? Serius. Hmm. Dia udah main dulu. Cek merem. Nah. Berarti mereka lomba kayak biasa. Ada 4 orang, ada 3 orang gitu, Bu. Mm-mm. Biasa, kayak biasa. Kayak gak ada hari kucing kan. Oh, di sini. Sama ada namanya susah banget, sayang. Siang. Siva, Malaysia, Ariona, iya ini lagi Bu Bos lagi ngedengerin lagu buat ini, buat buat Ramadan, buat ngejuri anak-anak Lida. Oh gitu. Ivan, Sofi Muet. Ini Instagram palsunya DP, hah? Gimana itu Instagram palsunya DP? Terus iki sing ngomong sapa? Dewo. Lah iki Instagram palsunya DP, iki sing ngomong sapa? Palsu juga dong. Palsu juga dong. Pakai anting Domi. Iya, ini telingaku masih perawan, say. Belum ditusuk. Aku takut, say, sama jarum. Soalnya jarumnya terlalu kecil dan tajam banget. Jadi aku takut. Elsana ACB Gawan Gadbok. Namanya susah, say. Agak berat ya. Malaysia, kamu Ati 97 Bekasi, Ilham. Terima kasih ya, Lamongan, mana suaranya? Halo, komen gak cerdas. Apa itu? Komen gak cerdas ya kalau big Instagram palsu. Jelas-jelas ini Mami Live. Jelas-jelas aku ini live, kok bisa ngomong ini Instagram Dewi Persik palsu. Lo ya apa toh yo shay, sekolah kamu tuh atau enggak? Mami live di Instagram bareng yuk Mi. Apa itu live? Mak Kak Dewi alisnya sulam di mana? Enggak say, aku enggak disulam alisnya. Memang aslinya tebel alis aku nih. Ini kan rambut nih. Memang keturunan say, tuh alisnya tuh. Jadi bukan disulam alisnya. Majalengka, Jailulu. Bu. Apa tuh? Berapa lama make up dari tadi enggak selesai-selesai? Udah selesai make up-nya, rambutnya aja. Tadi habis GR say. Lagi ngelindur ikumi, kebanyakan makan narkoba kali ya. Jadi lupa deh cara ngomongnya. Makan, kan? Snack kali ah katanya. Gimana sih, Zoy? Setiawan Deni. Herman Kutman 27. Yes. Bagus banget, makasih sayang. Malaysia. Iya, Bu. Iya, kadang ada yang macam-macam lah. Kan namanya orang yang pakai Instagram kan ada yang masih sekolah ya Bu, ada yang gak sekolah, ada yang ya sabar ya. Ya. Dek. Begitulah. Mau kemana? Udah WA lu di grup. Nuria, iya Tasik, rusak Buan, rusak jomblo, Nurul Laila, siapa lagi ini? Nurul Laila, Wandi, tuh aku jawabin semua. Dinda Amelia, Nurin, Desita Rahmawati, Reza, Indol, Menaniman. Gak pakai lipstick Mami pakai, tapi bentar lagi aku masih mau makan-makan dulu. Marisi Rohana, Aliando, Kumaida, Adrisian, Mama Jihan Zaki. Ya Tuhan, aku di skip mulu. Nurmala, Nazwa, Reza Padilla. Iya, Clarissa. Syafanat, dapat panggung, say. Alhamdulillah, say. Siapa yang mau dapat panggung? Bu, gimana caranya supaya dapat panggung, Bu? Bu Bos? Penyanyi atau apa?
Ya dapat panggung apa aja, gimana katanya supaya dapat panggung? Ya harus ada prestasinya dulu dong. Kalau nggak punya prestasi, Bu? Ya nggak bisa dong. Kan harus effortnya harus ada yang harus dilakukan gitu loh. Ya misalnya kalau misalnya mau nyanyi, ya dia belajar nyanyi. Ya dia punya suara yang pas untuk nyanyi, bukan hanya suara bagus tapi attitude-nya juga bagus gitu. Oh gitu ya, Bu. Ya kalau nggak akan bisa tampil di dunia entertainment yang sekencang ini, sekeras ini nggak akan bisa. Kalau ngelawak, Bu? Ngelawak bisa juga nggak apa-apa, tapi emang jadi gini, semuanya bisa tetapi lakuin dengan sepenuh hati. Bu, kalau kepingin terkenal cepat, Bu, gimana kalau mau berantem dulu sama DP, Bu? Ya ampun. Kan kalau nggak berantem sama DP nggak dapet panggung, Bu. Emang. Ya jangan nanti terkenal cepat, tapi hilangnya juga cepat. Kalau nggak punya prestasi ya, Bu ya. Itu saya, itu pesan dari ibu bos yang punya Indosiar, saya. Itu semua artis-artis semua bisa masuk di sini dari Bu Bos Maria. Kalau Bu Bos Maria sudah tidak suka, tidak ada artis yang bisa masuk di sini, saya. Bahasanya ya. Serem ya. Gua bahasanya serem banget ya. Kayak silet ya. Gua masih jahat itu. Ya kan aku yang mewakili, aku kan yayangnya Bu Maria. Provokator. Endur. Kan sekarang zamannya provokator, Bu. Yang lagi. Ya ampun, sayang, iya sayang, Gofur dan Jaka. Kak Dewi ada akun Semul? Enggak, aku enggak ada. Semulnya belum bayar, saya. Semulnya bayar dulu sama DP, baru aku ada. _ Farid, _ suara. Itu bekas jatuh ya, Kak, di jidat. Ha, Clarissa, kan bandel eke, say. Naik, say. Katanya Rangga _0626 berantem yuk, Kak. Ayo, boleh. Dia mau terkenal ya? Ayo berantem yuk, boleh, say. Nah, jangan gitu. Benar Mbak Anda, ini cuma setitik doang nih gue. Bisa gitu ya. Berantem. Mantul kalah itu serigala sama Bu Maria katanya. kalah katanya serigala sama Bu Maria. Oh ya ampun. Bukan lagi. Gue serem banget berarti. Bukan lagi. Udah berapa kali manggung dalam sehari ini, Mam? Ya Allah, say. Ini COVID, say. Mau manggung di mana, say? Indosiar aja gak ada penonton. Di Indosiar aja gak boleh ada penonton, sayang. Gak boleh rame-rame. Gitu. Jadi, Cula, apa itu Cula? Malang, apa itu Cula? Bu. Apa lagi, Bah? Mbak, cuma harapan doang. Iya, itu kan itunya, Mbak, alum apa ininya ini belt. Sama ya belt sama ini. Bah, ininya aku hilang, Bu. Yang Louis Vuitton. Dipakai Louis Vuitton bisa enggak? Ya enggak bisa dong, kalau Louis Vuitton. Apanya hilang? Ini, Bu, yang dulu ada DP yang ininya, earpiece-nya. Oh iya. Sama asisten aku yang dulu. Yang kemarin tuh yang cowok. Oh, ya. Dimasukin itu. Iya, itu kan kita harus nyetak dulu di telinga. Benar. Kok itu sayang. Dan itu mehong banget 16 jetong. Hah? Ininya, Bu. Kan si Kristi kan juga. Itu ya, berlian ya? Enggak. Jadi dia custom Swarovski. Oh, Swarovski. Sesuai ini. Sesuai dengan telinganya. Oh, Kristi, iya, jadi jadi kalau kita pakai kan ini kan pakai earpiece-nya. Tapi digolongin enggak sih? Dia pertama pakai kayak itu loh, Bu, kayak gitu ya. Kayak karet-karet lem-lam itu loh. Dimasukin di sini terus diukur. Iya, terus diukur. Nanti tunggu sebulan lagi atau dua bulan lagi udah jadi. Makanya mungkin si itu enggak ngerti caranya, dikirain mungkin irpis-irpis biasa. Gitu loh. Ya sayang, Arbina, Gita, Riva, Kasep, sabar ya, Kak. Iya, enggak apa-apa, sayang. Priayu. Iya lah tuh, makanya aku sekarang udah gak pakai itu lagi masih pesen belum jadi. Dwi _ Mutiasari. Itu kan kayak batu-batu gitu kan? Ya. Apa bedanya sama yang biasa ditisik itu? Kalau yang sekarang nih yang biasa-biasa aja kan, satu kan pasti kan udah masuk ke telinga orang banyak. Oh, iya, terus kemudian dia gak bisa memfilter musik. Kalau itu sudah dan bisa. Iya, itu bisa memfilter, jadi nggak sampai berbahaya di gendang telinga kita. Oh gitu. Kalau yang di sini kan yang biasa-biasa kan dia bisa berbahaya tuh di sini karena kan volumenya dan lain-lain. Emang mungkin buat nyanyi ya? Iya. Ade Novianti, Noraf,
ini itu sama sama kalung itu hilang. Gelang. Gelang. Keren banget ini. Kok bisa hilang? Ya. Iya. Raka Yuda, safe sayangku. Bangi Sumatera Barat jauh ya, sayang Gira. Jangan lupa nonton ya. Buka channel Indosiar sayang sekarang. Ini jam 8 kurang 30 menit lagi. Horas Medan, ya jauh Bu, ada dari Malaysia, ada dari Palembang, ada dari Medan, ada dari Bangis, itu ada dari mana itu? Ini gimana pakai ada? Itu gitu. Itu. Ya. Tapi kan ada bolongan ya? Enggak, itu ditekuk sama Mami deh. Keren banget loh ini sumpah. Mahal semua ya di badan Mami DP. Sayang, itu kan pride buat kita. Jadi itu modal kerja. Jadi kalau mahal, kalau modal kerja ya enggak apa-apa. Kecuali memang kita beli sesuatu berarti yang tidak dipakai untuk bekerja ya jangan mahal-mahal. Tapi kalau misalkan dipakai untuk kerja ya harus mahal. Karena kan satu enggak cepat rusak. Kedua juga apa ya? Ini Kak, ini sama ini. Sama. Ini kan mau milih yang mana? Oh. Ini gini. Oh, bajunya apa? Aku kemeja. Masa bajunya dangdut enggak mau? Mana itu yang putih. Bawahnya sama. Baju iya celana eke banget pokoknya kita pokoknya bu kita Tina Dewi 89 hai ya, sayang enggak simpel banget kan karena kan saya nonton kan? Mami masih belum mulai ya belum sayang non kimot Susilawati 6393 iya ngocak bar iya jadi memang bukan kita sombong tapi kita harus merasa bersyukur sama Tuhan. Kukunya mana sayang? Sabah Malaysia, cute underscore Janvi, I can understand. Understand? You can speak Indonesia or not? M Sujana lovers, yes Muhammadal 50. Udah nonton YouTube aku nggak? Itu ada satu dokter ya. Nanti tinggal ada dokter-dokter yang lain yang paham tentang bagian hukum. Jangan lupa nonton ya. Nanti ada dokter, aku lagi coba untuk dokter sama dokter Dewa juga, aku coba untuk belajar sama beliau. Pakai dulu kukunya sayang, udah jam 8 lewat ini. Iya, karena tidak, ini ya pakai ini ya Bah, ini yang satunya Mbak. Yang satunya? Yang, karena kita tidak akan mungkin rugi kalau misalkan kita belajar tentang BPOM, penting banget. Seperti yang ini, satu aja. Setia dong, makasih Mr. Underscore Ocha. Sasafira, udah Mami udah nonton Hadi Jatul Munawaroh, nonton dong. Haura jangan lupa nonton. Jadi itu kalau kalian mau bisnis makanan, mau bisnis kosmetik, skincare, kan sekarang lagi pandemi nih. Jadi kita mesti dokter Nanang. Oh iya dong, itu sudah pasti itu dokter kecantikanku. Itu harus harus bisa memahami tentang BPOM, ya kan Bu? Iya benar. Bos Eke ya benar tanya. Jadi ya sayang, tapi kalau misalkan kalian nggak mau bisnis, ya kalian nggak usah memahami tentang BPOM. Tapi kalau kalian pingin bisnis di makanan, kan kadang kan dibutuhkan harus ada BPOM-nya. Terus kemudian, gimana sih cara ngecek BPOM-nya, cara ngeceknya? Kan ada nomor notifikasinya di situ. Kamu langsung dicocokkan dengan web BPOM. Ada kan, dok dari Bengkulu, iya sayang, Kertanegara. Oke, aku mau pakai kuku dulu. Oh, ini ada lemnya, Mbak. Buka dulu lemnya. Sudah, biar. Pakai baju dulu, Eke, ya. Yaudah, aku mau ganti baju dulu ya, Sai. Ya. Hey. Ke sini. Di ini. Oh, enggak di Indonesia. Enggak. Mami juga kan di luar sih, habis kerja wedding. Iya, iya. Kalian ya satu. Bukan mau kita kerja dulu ya. Siap. Bu, kasih ya. Kasih ya. Iya benar. Iya bu, kasih ya. Iya. Lu udah janji ketemu lagi nggak enak ketemu lagi ya. Pas, nih mau ngasihnya, ada Mami.
Iya, kalau kayak gitu nggak enak emang. Secara kita, ah? Kenapa mas? Oh, antara apa yang ketemu Bu Titi dia ada. Aduh, kapan dah gitu? Oh, sama Bu Titi sih mau ngusahin nih sama Dipper sih ketemu aja. Sih ketemu dia. Ya. Nah, dia nguasain sini. Aku tuh bukan apa, kalau gue gininya pas di mami, harusnya dibawa mami terus. Ini pas di siapa harus dibawa terus. Mana kencing? Iya. Baru keluar Bu Maria. Sama BH. BH. Kenapa? Lagi live. Matiin. Eh, ada.